Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan. Basuki menilai bahwa wacana dan juga rencana itu bisa mempercepat pembangunan perumahan untuk rakyat. Kan kalau nanti program Pak Presiden Prabowo Pak Gibran itu pembangunan programnya, kalau kemarin Pak programnya adalah 3 juta membangun 3 juta rumah. Yang kemarin saja ada sekitar 4 triliun, dan itu sudah termasuk untuk IKN. Udah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.